Penyambutan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama KONI kepada atlet Hapkido peraih medali emas di PON ke-21 atas nama Erwin Syah. Penyambutan langsung dilakukan di pintu kedatangan Bandara Depati Amir sesaat atlet tiba di bandara. Erwin Syah yang mengalahkan atlet asal Jawa Tengah mengaku bahagia atas kerja kerasnya selama ini. Pria 30 tahun asal Sungai Liat ini berharap prestasinya dapat membuat bangkitnya pengembangan olahraga Hapkido di Bangka Belitung. Yang pasti bangga lah, karena kan medali ini tidak disangka-sangka dan diungkapkan dengan kata-kata karena ini adalah medali PON pertama. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, memastikan para atlet yang telah meraih medali dan mengharumkan nama Bangka Belitung akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Yang pasti kita sudah menyiapkan skema, nanti kita berikan apresiasi sesuai dengan ketentuan di Pemprov, bahwa nanti akan kita berikan apresiasi bentuk penghargaan berupa salah satunya adalah uang pembinaan yang akan kita berikan di nanti kita anggarkan di APBD. Tidak hanya di cabang olahraga Hapkido, atlet silat bernama Atika yang juga meraih emas dijadwalkan tiba di Bangka Belitung pada Minggu petang. Dari Kota Pangkal Pinang, Tovan Libero, TVRI Bangka Belitung melaporkan.